Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi Jumaat ini bertemu kita sekali lagi, yang mana kita akan membicarakan ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Al-Kahfi, yang mana kita telah pun memasuki ayat yang ke-9, yang mana ayat yang ke-9 suratul Kahfi ini merupakan ayat yang berkaitan dengan cerita penghuni gua Ashabul Kahfi, yang mana ayat 9 sehingga ayat nombor 12 merupakan penceritaan secara ringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 9 yang telah pun kita bacakan, yang telah pun kita bicarakan pada hari semalam, bahawasanya Allah memberitahu kepada kita bahawa kisah Ashabul Kahfi ini bukanlah satu-satunya yang menunjukkan, yang membuktikan tentang kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia termasuk darinya, tapi bukanlah satu-satunya cerita. Kalau kita perhatikan pada ayat nombor 9, kita akan lihat ada perkataan ayatina. Perkataan ayatina di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita tengok perkataan ayatina, ayatina adalah kalimah plural, kalimah jamak bagi perkataan ayah. Kalau satu ayat dia panggil al-ayatu. Kalau banyak ayat dia sebut ayatun. Apakah sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada penggunaan kalimah ayat? Ayat ini sebenarnya adalah sesuatu tanda yang nampak secara zahir. Maknanya, kisah Ashabul Kahfi ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Allah nak menunjukkan tanda ataupun bukti yang kita kena ambil daripadanya. Dia bukan sekadar Allah cerita saja, tetapi ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak kita lihat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sebut pada hari semalam bahawasanya antara sebab Allah Ta'ala menceritakan kisah Ashabul Kahfi ini, antara alasan utamanya kita boleh dapati pada ayat nombor 21 dalam suratul Kahfi. Kita belum lagi masuk ayat 21, tetapi ayat 21 dalam suratul Kahfi ini memberikan kita jawapan. Sebenarnya mesej utama kisah penghuni gua itu untuk apa? Kalau kita baca ayat nombor 21, Allah nak beritahu kepada kita, liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Allah nak beritahu bahawasanya janji Allah itu adalah benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Panjang lagi ayat ni. Ayat tu Allah bagi tahu janji Allah adalah benar dan hari kiamat itu tidak ada syak baginya. Maknanya kisah
penghuni gua ini, antara isu besarnya adalah Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya bagaimana manusia yang sudah tidur lama. Tuan-tuan, kita pun nanti akan tidur, tapi tidur kita dia panggil mati. 309 tahun penghuni gua ini Allah hidupkan dia. Jadi antara ikmah besar seperti mana ayat nombor 21 ni adalah untuk apa? Untuk memberitahu bahawa apa yang Allah janji pasti akan terlaksana. Apa janji itu yang utama? Iaitu kiamat. Tuan-tuan, kalau kita bangun solat malam, kan ada doa yang Nabi baca. Ingat tak doa apa Nabi baca pada solat malam? Kan doa itu Nabi kata, sesungguhnya Allah itu benar, Rasul itu benar, kiamat itu benar. Betul tak? Kiamat itu benar. Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara isu besar yang berlaku kepada orang Arab musyrikin adalah mereka tak percaya bahawasanya kalau dah masuk dalam kubur, dah mati, boleh dihidupkan kembali. Jadi salah satu bukti yang membuktikan Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati, maka Allah Ta'ala paparkan kisah Ashabul Kahfi. Tetapi ada lagi bukti-bukti yang lain yang kita akan belajar insya-Allah bagi setiap ayat. Kisah Ashabul Kahfi ni tuan-tuan ya, perkataan ayatina ni dia sangat pentinglah ya, kerana ayatina ni kita banyak jumpa dalam Al-Quran. Surah Yasin banyak juga. Wa ayatun ayatun ayatun. Kita jumpa banyak kan dalam surah Yasin. Okey. Kita masuk terus kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita pergi kepada ayat yang ke-10, cerita Ashabul Kahfi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah cerita benar yang berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isunya adalah, okey, ini dia panggil manhaj ataupun kita kata metodologi dalam kita belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tolong, dia ada disiplin dia. Maksudnya macam ni. Dalam Quran, cerita ni, cerita benar ni, kadang-kadang kita baca buku, kita baca kitab, kadang-kadang fakta yang dipaparkan itu kita tak tahu sumber dia. Okay, sumber kita yang paling utama adalah Al-Quran. Itu sumber yang tak dapat dinafikan tentang kebenarannya. Sumber kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sumber ketiga. Tapi sumber ketiga ni lah banyak yang kadang-kadang digunakan dalam menguatkan fakta. Dari sudut dunia ilmiah, sumber ketiga ni biasa dengar tak istilah Israiliyat. Dia panggil pengkhabaran daripada orang-orang Yahudi. Sumber ketiga ni sangat bahaya. Dia boleh merosakkan agama dan macam-macam. Jadi untuk kisah Ashabul Kahfi ni, kita hanya akan berpandukan apa yang Allah bagi tahu, itulah yang kita akan ulas. Kita akan pegang. Kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita, kita akan cerita. Dua sumber ni kita akan pegang dia. Tapi kalau sumber ketiga tu kita tidak akan gunakan untuk membincangkan tentang Ashabul Al-Kahfi, sebab kita tak tahu betul ke cerita Ahlul Kitab tu, sebab kita tahu kitab-kitab telah diubah. Okay. Dalam cerita Ashabul Kahfi ada banyak maklumat yang Allah tidak jelaskan kepada kita. Ini dipanggil apa? Dipanggil Al-Mubahamat. Antaranya apa?
bila berlakunya kisah Ashabul Kahfi ni, kita tak tahu. Kalau siapa yang ada boleh bagi tahu, kita boleh debat dengan dia. Maksudnya kalau dia bagi tahu itu zaman Bani Israel, bukti tak ada. Maknanya kita tak tahu dia berlaku zaman siapa, zaman Nabi apa, kita tak tahu. Lepas tu agama penghuni gua tu sebelum dia dapat Islam, dia agama apa pun tak tahu. Nama raja yang akan seksa mereka, kita pun tak tahu. Apa nama tempat kampung mereka yang mereka melarikan diri cari sebuah gua tu, itu pun kita tak tahu. Lokasi gua pun tak dapat dipastikan. Penghuni gua tu apa kerja mereka, latar belakang mereka siapa pun kita tak tahu. Macam mana mereka dapat hidayah pun kita tak tahu. Kalau kita baca dalam fakta yang lain, 7 lelaki ni, nanti kita akan jumpa ayat Allah kata 7. Macam mana ketujuh-tujuh lelaki tu boleh bertemu, lepas tu pilih ke gua pun kita tak tahu. Lepas tu ada kisah anjing lah. Ada kisah anjing kan? Nanti kita akan kupas tentang anjing ni. Ada orang sampai cari, apa nama anjing tu? Itu pun tak tahu. Nama mereka sebenar, ada orang cari. Nama lelaki pertama, kedua, tiga pun kita tak tahu. Jelas dalam buat ya? Okey, jadi ini dipanggil disiplin dalam kita belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kalau siapa bawa kisah dalam Quran, bawa kisah-kisah, kita mesti minta dia sokong. Mana ayat Quran yang kata macam tu? Mana hadis Nabi yang sahih yang kata macam tu? Kalau tidak, banyak cerita daripada pengkhabaran orang Yahudi. Jadi maklumat-maklumat yang saya paparkan ini memang tidak ada jawapan dia. Jadi kita hanya berpandukan kepada apa yang Allah ceritakan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyokong. Baik. Daripada kisah Ashabul Kahfi ni, tuan-tuan dan puan-puan ya, ini dipanggil tindakan selepas tadabbur. Maksudnya begini. Kita baca Quran, kita yang baca kisah dalam Quran, objektif dia sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ambil i'tibar. Kita ambil teladan. Sebab tu dalam pendekatan belajar Suratul Kahfi ini, tuan-tuan akan dapati nanti setiap ayat, setiap beberapa ayat, kita akan namakan dia tindakan yang perlu diambil setelah mentadabbur ayat-ayat itu. Saya letakkan akronim dia TISTA lah, tindakan selepas tadabbur. Maksud dia, lepas belajar satu ayat Quran, dia mesti akan keluar di hujungnya. Apa kita kena buat? Kita kena baiki apa? Macam mana nak jadikan ayat ni panduan? Itulah tujuan utama Al-Quran. Jelas tak, Umar? Okey. Daripada kisah Ashabul Kahfi ni, antara tindakan pertama, T1 tu maksudnya adalah tindakan yang pertama daripada kisah ayat nombor 9 tadi tu, kita dapat belajar kenapa Allah kata ayatina ajaba. Maknanya Allah Ta'ala nak kata pada kisah Ashabul Kahfi tu ada tanda. Maknanya apa? Sebenarnya pada kisah itu Allah Ta'ala, kita kena buat apa? Dalam kita belajar, kita kena cari sudut apa? Ibarah pengajaran dia. Jelas tak faham tak? Maksudnya, kan pepatah kita apa? Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Jadi apabila kita belajar kisah, dia mesti ada selepas tamat pengisian itu, apa yang kita kena buat. Itu mesti ada senaranya. Setiap kali belajar, kena ada tu. Lepas baca satu ayat Quran, saya kena buat apa dengan ayat ni? Itu tujuan Al-Quran. Tapi kena fahamlah apa nak kena buat. Jadi daripada kisah Ashabul Kahfi, tindakan kita yang pertama, kita mengutamakan mencari pengajaran dalam sebuah kisah. Kita jangan buang masa pada mencari maklumat tadi. Mereka ni siapa, latar belakang dia apa, macam mana jumpa gua tu, dekat mana. Kadang-kadang ada manusia, dia suka
melebihkan pada perkara yang tidak menjadi keutamaan. Faham tak? Mencari nama mereka siapa? Cari nama. Tetapi sebenarnya bagi kita, kita nak tahu dia punya apa? Dia punya pengajaran. Yang kedua, pada kisah-kisah ni ada banyak teladan. Oleh itu, kita kena memperbanyakkan membaca dan mempelajari kisah-kisah di dalam Quran. Ingat tak semalam saya kata pada tuan-tuan puan, siapa nak faham Quran, dia boleh guna laluan belajar kisah-kisah dalam Quran. Cerita-cerita. Kalau dia boleh kuasai semua cerita dalam Quran, hampir 8 juzuk dia akan kuasai. Faham tak maksud dia? Hampir 8 juzuk. Kenapa kita membanyakkan membaca dan mempelajari kisah dalam Quran? Kerana cerita yang Allah ceritakan kepada kita, dia ada hikmah dia. Dia ada pengajaran dia. Kadang-kadang anak-anak kita, cucu kita, masyarakat kita, dia lebih banyak ingat cerita yang direka oleh manusia. Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi sepatutnya cerita yang sepatutnya dijadikan silibus, modul untuk memanggun minda anak-anak adalah pada cerita dalam Al-Quran. Bukan cerita lain tak boleh. Tetapi cerita Al-Quran, dia ada 3 ciri. Yang pertama, cerita dalam Al-Quran semuanya sebenar-benar kisah. Betul tak? Yang kedua, cerita dalam Al-Quran mengandungi kisah yang terbaik. Sebab siapa yang cerita? Allah yang cerita. Kalau Allah bercerita, Allah berkata-kata menggunakan pendekatan bercerita, maknanya ia merupakan kisah yang terbaik. Yang ketiga, kisah di dalam Al-Quran, dia mempunyai sebaik-baik teladan. Sebab tu siapa yang belajar kisah dalam Quran, dia tak tahu teladan apa nak diambil, maknanya dia belum sampai lagi kepada objektif turunnya kisah itu. Jadi insyaAllah ya, dalam setiap pengisian ni, tuan-tuan akan dapati setiap ayat, kita sebelum pergi ayat yang berikutnya, kita akan cerita apa teladan dia. Apa teladan dia. Baik, kita terus pergi kepada ayat yang ke-10. Ringkas saja, sebab waktu kita pun dah nak sampai hampir 20 minit. Jam saya 18 saat, 18 minit, 5 saat. Saya ada jam insyaAllah. 2 minit lagi. Ayat nombor 10 ni, Allah Ta'ala memulakan cerita kepada kita. Yang pergi dekat gua Ashabul Kahfi tu siapa? Orang muda ke? Orang tua ke? Tapi kalau kita baca ayat 10, kita akan jumpa perkataan fit, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza awal fit iaitu ilal kahfi. Tatkala serombongan, fitiatu tu menunjuk kepada banyak anak muda pergi ke gua. Dia pergi ke gua apa? Awak. Jumpa tak perkataan awak? Awak tu, kalau kita baca dalam pentafsiran, ada. Dalam nota tu semua ada. Ha, cuma tuan-tuan ada waktu untuk baca tu, moga-moga Allah berikan masa untuk baca. Awak tu maksudnya apa? Pergi ke satu tempat tertentu untuk tinggal dekat situ lah. Maksudnya penghuni gua tu, dia pergi dekat gua tu memang tak ada niat dah nak patah balik. Tak ada lah. Dia pergi dekat gua tu memang dia nak, dekat situlah satu-satunya tempat untuk dia berada. Itu perkataan awal. Nanti insyaAllah besok, minggu depan, kita akan kupas panjang lebar, taklah panjang, ringkas sahaja tentang ayat nombor 10. Lepas tu kalau kita tengok ayat nombor 10 tu, jumpa tak perkataan faqalu? Dia doa. Maksud dia, dia sampai dekat gua, dia terus berdoa.
Kalau kita baca terjemahan, kita tak jumpa perkataan terus. Immediately tak jumpa. Tapi siapa yang faham, dia ada huruf fa. Fa tu kan? Fa tu. Fa tu sebenarnya maksudnya, apabila sampai je, dia terus doa. Dia macam tak duduk dulu, rehatlah sekejap, penat tak ada. Dia terus doa. Itulah penggunaan huruf fa. Nanti saya akan cerita sedikit tentang penggunaan huruf fa di dalam Al-Quranul Karim. So dalam ni dia ada doa. Dia doa minta rahmat, dia doa minta Allah berikan kepada mereka, mudahkan urusan. InsyaAllah kita akan belajar pada minggu hadapan pada ayat yang ke-10. Cuma untuk mudahkan faham, saya minta tuan-tuan kalau boleh baca dulu nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baca dulu, nanti senang untuk mengikuti pengisian pada kuliah subuh dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, siapa-siapa yang tak sempat ikuti kelas yang sebelum ni, InsyaAllah kita sudah ada YouTube, nanti boleh ikuti melalui rakaman di YouTube. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.